Kembali ke informasi lainnya, pengelola lift di jembatan penyeberangan orang atau JPO di Jalan Pemuda Surabaya, Jawa Timur akhirnya menemukan sebab kebakaran yang awalnya diduga karena korsleting listrik. Setelah dilakukan investigasi, ternyata kebakaran disebabkan oleh ulah anak laki-laki di bawah umur atas perintah seseorang dengan imbalan 5 bungkus rokok. Inilah peristiwa kebakaran lift jembatan penyeberangan orang atau JPO di Jalan Pemuda Surabaya, Jawa Timur pada hari Sabtu 5 Oktober pekan lalu. Semula perusahaan penyedia jasa lift menduga kebakaran terjadi lantaran adanya korsleting listrik. Namun setelah ditelusuri, peristiwa ini buntut dari ulah seorang anak laki-laki berinisial MI, 15 tahun. Hal ini terungkap saat pihak pengelola memeriksa CCTV yang menunjukkan seorang anak laki-laki melintas sebelum saat kejadian. Tindakan MI ini tergolong rapi dan sistematis, di mana pelaku mengganjal pintu lift dengan kawat agar pintu tidak terbuka, lalu membakar panel listrik lift menggunakan bungkus rokok yang dibakar. MI ditangkap anggota Polsek Genteng pada Sabtu malam saat ingin membakar lift di tempat lain dengan alat bukti sejumlah bungkus rokok dan kawat. Remaja ini mengaku diperintah seseorang berinisial AG dengan imbalan 5 bungkus rokok sekali beraksi. Kini polisi tengah memburu AG untuk dimintai keterangan. Hasil investigasi mandiri kami adalah bukan karena konsleting listrik, tapi ada faktor eksternal yang setelah hasil investigasi dari CCTV kelihatan anak di bawah umur. Ada aktor intelektual di belakangnya nggak? Kalau menurut kami iya, karena anak di bawah umur ini menyampaikan bahwa dia disuruh. Dan yang menyuruh adalah orang dewasa, seperti itu. Hingga saat ini lift JPO masih belum bisa digunakan karena mengalami kerusakan parah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Irwanda Ikadisa, jurnalis NTV melaporkan.